Kepolisian Sektor Patumbak yang dipimpin langsung oleh Wakapolsek Patumbak AKP Bambang laksanakan razia di lokasi perjudian yang berada di wilayah hukumnya bersama-sama dengan Camat Patumbak dan Muspika Camat Patumbak serta didampingi oleh Satuan TNI Armet Deli Tua. Di lokasi perjudian tersebut dilaksanakan apel bersama guna memantau perjudian yang mana dari laporan masyarakat salah satu tempat milik warga Pakulit dijadikan sarana perjudian. Tujuan Wakapolsek bersama Muspika dan TNI melakukan razia di lokasi perjudian guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Kegiatan pagi kita ini ada kita kegiatan rutinitas, kegiatan masyarakat, adanya informasi bahwasanya adanya penyakit masyarakat permainan judi di wilayah Pasar 7 Patumbak ini. Kegiatan kita melaksanakan apel pagi dan memantau situasi yang ada di sini. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.